warga binaan. Ya, padahal pasien-pasien juga hanya bahasanya aja kan Iya, lebih keren untuk supaya cuma kalau lebih di hal sosial tuh disebutnya warga binaan gitu. warga binaan. Oh gitu. Akhirnya itu kan nggak bisa langsung kan Pak merubah apalagi watak sifat gitu kan. Usia berapa anak-anaknya? Binaannya, warga binaannya. Warga binaan saya usianya lebih tua daripada saya, di Lebih usia tua. 56. Hah? Iya. Sepuh. Pegelandangan. Jadi tuh dia itu sebenarnya ada track record ya Pak. Hmm. Makanya kenapa dia bisa di Belanda tuh ada track recordnya. Nah itu makanya banyak mahasiswa UIN atau mahasiswa agama tuh ngambil penelitian di situ. Yang paling muda usia apa? Yang paling Paling muda. muda, paling muda itu SMP umur 15 Yang ya sudah Pak. berkeluarga? Sana ada, ada tapi cerai. Terus kalau gelandangan berkeluarga gimana keluarganya? Apa Pak? Kalau gelandangan berkeluarga gimana berkeluarganya? Kan gelandangan. Ya udah mereka kan bisa nikah nah itu juga itu di kayak nikah siri kali apa ya Nikah, tapi nikah dia. Ada nikah punya surat nikah. enggak nikah siri Nikah siri nggak ada surat-surat. Terus tinggalnya di? tinggalnya saya nggak tahu kalau dulu tinggalnya di mana tapi kak salah satu warga binaan saya itu yang tinggal sama mertua nah tapi karena mertuanya itu Bawel saya di apa mana-mana, pokoknya di mana-mana juga walaupun hidup normal juga ekonomi cukup kalau bersatu dengan mertua mah pasti Iya, jadi omong. Makanya ibu nah, nanti hati-hati kalau iya iya benar. lebih baik ngontrak Rumah sendiri apa ya? yang penting misah dari orang tua. Betul. Yang namanya orang kalau menyatu dengan orang tua yang asalnya wangi banyak istilahnya lah orangnya hebat gitu. Yang terlihat jeleknya. Iya, benar-benar. Iya, pokoknya nanti kalau punya suami Bisa. terus kata suami itu sementara kita tinggal dengan sama ibu dulu jangan mau. Nanti jelek citranya. Jadi kita di munding kalau orang tuanya panjang umur. Orang tua sudah ketemu dengan kita terus-terusan yang kelihatan jeleknya mulu tiba-tiba orang tua meninggal. Malah kan kebawa ke alam kubur bahwa citra kita jelek di mata orang tua. Sedangkan orang tua itu kan doa. Kalau orang tua senang hatinya, insya Allah masa depan cerah. Tapi kalau orang tua sakit hati, benci ke kita, keburu meninggal, oh itu musibah. Ridonya ya Pak berarti. Makanya lebih baik ke calon suami nanti bilang, kita lebih baik ngontrak juga, prihatin juga jauh dari orang tua. Ke orang tua datangnya boleh, boleh tiap hari boleh. Kalau nggak bisa ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jangan sampai kelihatan jeleknya. Biar ada doa dari orang tua gitu kan prihatin. Tapi kalau bersatu dulu dengan orang tua bangun subuh kesiangan aja jadi omong. Iya Padahal benar. bangun kesiangan jadi omong Benar. gitu. Beli paket Kemudian kita Shopee. keluar rumah pakai daster karena terburu-buru jadi omong. Masa lain muhrim ada tamu pakai daster keluar jadi omong lagi. Akhirnya tekanan batin. Makanya orang yang bersatu dengan mertua badannya kurus-kurus dan nggak awet. Benar hubungan. Itu hubungan sosiologi. Iya. Nanti dibahas di anak, nanti dibahas ke anak juga itu di anak seperti itu.